Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di episode yang ke-10 dari kajian selama bulan Ramadan ini yang saya cuplik dari buku yang berjudul Ekspedisi Sungai Nil, berdasarkan pengalaman kami waktu itu menyusuri Sungai Nil dari perbatasan Sudan sampai di muaranya di Alexandria di Laut Mediterania. Hari ini kita memasuki hari yang ke-10 dan kami masih berada di kota Luxor. Karena sebagaimana sudah kita bahas di episode-episode yang sebelumnya, kota Luxor adalah bekas ibu kota kerajaan Mesir kuno di zaman New Kingdom selama kurang lebih 1500 tahun, sehingga di sini banyak sekali situs-situs yang sangat menarik dan mengandung nilai yang sangat tinggi. Hari ini kita masih berada di Lembah Raja atau Valley of the King, di mana puluhan mumi Fir'aun ditemukan di sana. Puluhan mumi dari berbagai dinasti, ya, sejak dinasti ke-18 sebagai dinasti yang pertama di era New Kingdom, sampai sekian generasi kemudian atau dinasti kemudian, itu ada 62 kafling makam Fir'aun yang ditemukan di Lembah Raja itu. Sangat menarik dan kita tidak bisa menyelesaikan itu dalam satu hari karena sedemikian banyaknya puluhan kafling itu. Kita mengambil beberapa bagian yang sangat menarik. Di antaranya yang hari ini akan kita bahas adalah kafling terbaru yang ditemukan oleh para arkeolog, yaitu kafling yang ke-62. Jadi di sana itu urutan kafling menunjukkan adalah urutan penemuannya, bukan urutan dari dinastinya atau masa kekuasaannya, melainkan kapan kafling itu ditemukan. Nah, sahabat sekalian, Lembah Raja ini sesungguhnya sudah digali, ya, ditemukan oleh para arkeolog di abad-abad awal dari Masehi. Kafling Ramses VII ini ditemukan pada tahun 300-an. Di zamannya Mesir dikuasai oleh bangsa Romawi, ya, dari Eropa. Nah, bangsa Romawi memang waktu itu menguasai banyak jajahan dan kemudian diteruskan oleh Eropa yang juga menjajah banyak negara, ya. Nah, di abad ketiga, abad keempat itu Mesir sedang dikuasai oleh Romawi. Nah, saat itu sudah dilakukan banyak penggalian-penggalian, ya, para arkeolog, karena mereka salah satunya tertarik kepada selain nilai dari artefaknya sangat tinggi, juga banyak mengandung harta benda, ya. Di setiap makam Fir'aun itu selalu tersimpan harta benda yang nilainya sangat tinggi. Karena itu banyak para arkeolog yang berburu harta benda atau harta karun dari para Fir'aun itu. Nah, di abad 3 dan 4 itu sudah diketemukan di Lembah Raja, ya, selain situs-situs di kota-kota yang lain, di Luxor ini, di Lembah Raja ini mulai digali dan ditemukanlah makam yang pertama, yaitu dari Ramses VII. Ini ditulis di dalam buku Description de l'Égypte yang ditulis pada abad ke-18 di zamannya Napoleon Bonaparte, di mana dijelaskan tentang ditemukannya makam itu. Nah, ditemukannya makam itu kemudian menyulut penemuan-penemuan atau perburuan yang lain. Sehingga secara berangsur-angsur kemudian dilakukan penggalian-penggalian di sepanjang atau di kawasan makam itu. Dan selama ribuan tahun, sekitar 1500 tahun, ditemukanlah secara berangsur-angsur sampai 62 kafling itu. Yang terakhir diketemukan itu pada abad sudah dekat di sini, yaitu abad ke-20 pada tahun 1922, yaitu makam yang kafling yang terbaru, kafling 62, di mana di situ dimakamkan Tutankhamun yang sangat kontroversial makamnya, ya.
Sahabat sekalian, di dalam sejarah diceritakan bahwa sesungguhnya lembah raja ini yang mengusulkan pertama kali adalah Fir'aun Tutmosis I. Itu ada di dalam dinasti yang ke-18. Jadi era New Kingdom itu dimulai dari dinasti yang ke-18, di mana Fir'aunnya itu ada 14 Fir'aun. Di antaranya yang awal, ya, yang urutan ketiga itu adalah Tutmosis I. Dialah yang mengusulkan atau yang memulai membangun kawasan lembah raja itu menjadi pemakaman para raja, yang kemudian dilanjutkan oleh Fir'aun-Fir'aun selanjutnya. Tutmosis sengaja memilih tempat itu dikarenakan bentuknya yang seperti piramida, dan dalam kepercayaan agama pagan, jenazah atau arwah para Fir'aun itu akan sampai ke langit, ke alam keabadian bersama para dewa, kalau bentuknya itu seperti piramid. Ya, itu filosofi yang ada di kalangan agama pagan pada waktu itu, dengan bentuknya yang mengerucut ke arah langit, maka itu filosofinya adalah arwah mereka itu akan menuju pada keabadian bersama para dewa-dewi di langit sana, ya. Karena itu dipilihlah lembah raja itu, dan kemudian makamnya itu digali di dalam perut bukit atau perut gunung yang bentuknya seperti piramid itu. Ya, sebagian sudah kita bahas di episode yang lalu. Nah, hari ini kita akan menyaksikan betapa ada satu makam yang sangat eksotik yang ditemukan paling akhir, yaitu dari Tutankhamun. Tutankhamun ini adalah Fir'aun di generasi atau di dinasti yang ke-18 itu. Dia adalah Fir'aun yang mati muda. Usianya baru 18 tahun pada saat mati itu. Dia sudah menjadi Fir'aun sejak usia 9 tahun, sejak anak-anak. Nah, kalau digali itu ceritanya sangat menarik. Ternyata Tutankhamun ini berada di akhir dari dinasti ke-18, di mana terjadi perebutan kekuasaan di sana. Ayahnya Tutankhamun itu adalah Akhenaton atau Akhenaten. Nanti ini akan kita ceritakan di episode yang berbeda, ya, karena menarik. Ketika Akhenaten meninggal dunia, maka yang ditunjuk itu adalah anaknya, kakaknya dari Tutankhamun, namanya Smenkhare. Tapi dia hanya bertahan 2 tahun, kemudian dikudeta, ya, mengalami kematian secara misterius. Hanya 2 tahun menjadi Fir'aun. Setelah itu dilanjutkan oleh keturunan dari Akhenaton lagi, adiknya Smenkhare, yaitu Tutankhamun. Nah, Tutankhamun ini pada waktu itu masih berusia 9 tahun. Jadi menjadi Fir'aun boneka, ya, raja boneka yang dikendalikan oleh para menterinya, oleh perdana menterinya. 9 tahun sudah diangkat jadi Fir'aun, tentu dia tidak bisa memiliki kemampuan atau kekuatan atau otoritas politik yang mumpuni, melainkan dikendalikan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam kurun waktu 9 tahun, dia usia 18 tahun, meninggal juga. Kemudian akhirnya nanti digantikan oleh lingkaran dalam itu, para menterinya atau perdana menterinya, yaitu namanya Ai. Dia juga bertahan hanya 4 tahun. Jadi terjadi perebutan itu kekuasaan, kemudian yang terakhir runtuhlah generasi atau dinasti yang ke-18 itu, kemudian berganti ke dinasti yang ke-19, di mana nanti akan bangkit besar di tangannya Ramses II dan anaknya. Oke, ini sekedar background, ya, dari siapa itu Fir'aun Tutankhamun yang meninggal di usia 18 tahun dan kemudian dimakamkan di lembah raja itu secara mendadak. Jadi biasanya makam itu disiapkan dalam waktu yang panjang, bertahun-tahun. Fir'aunnya masih hidup, itu tempatnya, makamnya sudah dipersiapkan, sudah dibangun, ya, secara bertahap, kemudian diberi ornamen-ornamen, dilukisi, segala macamnya disiapkan, sampai peti matinya, sampai rencana proses mumifikasi, itu sudah disiapkan selama bertahun-tahun. Tetapi pada zamannya Tutankhamun ini, ternyata proses itu terjadi tidak sepanjang yang biasanya, dan itu terlihat dari makamnya.
ketika makam itu ditemukan memang terlihat kondisinya itu tidak sesempurna makam yang lain. Ukurannya lebih kecil, ruangannya lebih sedikit, ya. Ornamen-ornamen yang ada di dinding makam itu tidak sebanyak yang ditemukan di makam yang lain. Tetap ada gambar-gambar yang menceritakan tentang riwayat dia, ya, yang disebut sebagai kitab kematian, ya, riwayat hidupnya dia sampai meninggalnya. Tetapi biasanya itu banyak ornamen-ornamen, ya, pahatan-pahatan, relief dan sebagainya yang itu tidak ditemukan di makamnya Tutankhamun ini. Nah, sahabat sekalian, ada yang menarik dengan proses penemuan makam ini. Karena makam ini selama 1500 tahun para arkeolog itu mencari, ya, sejak abad 3 Masehi sampai abad 20 Masehi, ya, lebih dari 1500 tahun, nggak ketemu-ketemu. Itu penasaran. Nah, maka ada seorang arkeolog dari Inggris namanya Howard Carter, ya, yang kemudian bekerja sama dengan seorang banker untuk mendanai petualangannya mencari harta karun itu. Jadi memang di zaman itu terasa ada bisnisnya. Para arkeolog itu dibiayai oleh orang kaya yang punya duit banyak, kemudian nanti kalau ketemu hartanya, nah, bagi hasil gitu, ya. Maka meluncurlah si Howard Carter ini dari Inggris ke Mesir, dan dalam catatan sejarah, dalam catatan arkeologi yang dia miliki, dia yakin bahwa makamnya Tutankhamun itu ada. Tetapi kenapa selama ribuan tahun tidak ketemu gitu, ya? Nah, dia lantas melakukan pencarian, ya, ekskavasi di sekitar lembah raja itu sampai berbulan-bulan nggak ketemu. Sampai perbekalannya habis dan dia memutuskan mau balik ke Eropa, mau balik ke Inggris, naik kuda di tempat itu tiba-tiba kaki kudanya itu terperosok. Terperosok, ada lubang di situ. Lubang itu di dekat makamnya Ramses VI. Nah, dia kemudian curiga, jangan-jangan ini lubang yang terkait dengan makamnya Tutankhamun yang sedang dicari. Digalilah sama dia, ternyata benar. Ya, ternyata itu adalah makamnya Tutankhamun. Kenapa selama ini tidak ditemukan, ya, sulit sekali ditemukan? Karena letaknya itu ternyata bertumpuk dengan makamnya Ramses VI. Makanya tidak ketemu, biasanya itu berdiri sendiri setiap makam, ya, setiap kavling. Nah, ini berdekatan, ada di bawahnya makam Ramses VI, agak ke samping begitu. Nah, setelah digali barulah ketahuan itu ada lorong masuk ke dalam, dan kemudian di sana ditemukan muminya Tutankhamun itu masih utuh dengan segala macam harta benda yang ikut dikuburkan di makam itu. Nah, sahabat sekalian, ini tidak biasanya karena makam-makam yang lain itu sudah kosong, ya, sudah dihabisi oleh para penjarah, baik yang dari luar negeri, ya, para arkeolog dengan yang membiayainya ataupun bekerja sama mereka dengan penggali-penggali kubur dari dalam negeri, dari lokal itu. Biasanya sudah kosong, tapi luar biasanya makam ini masih utuh, ya, karena sulit tidak ditemukan selama 1500-1600 tahun pencarian itu. Maka dengan sangat gembira Howard Carter, ya, membawa timnya masuk ke dalam, dan kemudian sampai di bagian ujung itu dia melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan yang harta bendanya Tutankhamun yang ada di kamar sebelah. Ada dua kamar bersebelahan di mana itu menyimpan harta bendanya si Tutankhamun. Dan paling ujung adalah ruang makam. Nah, selain harta benda yang bernilai di kanan kiri yang jumlahnya itu itemnya ada sekitar 5.000 item. Tetapi yang dipamerkan di museum-museum Mesir, ya, itu hanya sekitar di bawah 2.000, yang selebihnya entah kemana. Nah, yang menarik kemudian di ujung itu ada mumi, ya, muminya Tutankhamun itu. Dengan sangat gembira dan antusias, Howard Carter membongkar peti mati itu di dalam ruangan yang berukuran 4x6, ya, jadi lumayan besar, dan itu penuh dengan peti mati yang bungkus luarnya adalah terbuat dari kayu berlapis emas.
ketika itu dibongkar, kemudian dibuka peti pertama, ternyata di dalamnya ada peti lagi yang berlapis emas, terbuat dari kayu. Dibuka lagi, ada peti kayu lagi berlapis emas. Dibuka lagi sampai 4 lapis, itu adalah peti kayu yang berlapis emas. Nah, setelah itu di dalamnya baru ada sarkofagus ya, yang terbuat dari granit. Bentuknya kotak seperti peti mati begitu. Nah, begitu sarkofagus itu dibuka, ternyata di dalamnya itu masih ada peti mati lagi yang bentuknya seperti tubuh manusia ya. Namanya coffin. Coffin itu seperti peti mati dari bahan batu granit, tapi bentuknya itu sudah diukir, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Nah, coffin itu ketika dibuka, di dalamnya ada coffin yang lebih kecil lagi. Dibuka lagi, di dalamnya ada coffin yang lebih kecil lagi, sampai 3 kali ya, sampai 3 lapisan. Nah, begitu dibuka, coffin yang paling dalam yang mewadahi mumi Tutankhamun itu terbelalaklah mata si Howard Carter. Kenapa? Karena coffin yang paling dalam yang membungkus langsung muminya Tutankhamun itu terbuat dari emas murni seluruhnya. Anda tahu bobotnya berapa? Bobotnya 120 kg emas. Jadi mumi itu dibungkus emas dengan bentuk ya seperti tubuh manusia dengan bobot 120 kg emas. Begitu itu dibuka lagi, ternyata belum kelihatan muminya. Kenapa? Karena muminya itu masih pakai topeng yang menggambarkan wajah dari Tutankhamun itu. Dan topeng itu ternyata juga terbuat dari emas. Bobotnya sekitar 12 kg. Masya Allah ya, jadi penuh dengan emas, dibalut emas ini muminya Tutankhamun ini. Itu yang membuat heboh. Dan setelah topeng itu dibuka, ternyata dia masih ada kalung emas dengan bertatahkan berbagai macam batu permata, pakai gelang emas, pakai cincin emas, bahkan sandalnya itu terbuat dari emas. Masya Allah. Jadi inilah satu-satunya jenazah mumi Fir'aun yang sangat eksotik ya, yang kemudian menggemparkan dikarenakan di dalam makam itu terdapat mumi yang masih utuh dan dibungkus dengan emas puluhan atau bahkan lebih dari 100 kg emas itu. Oke, sahabat sekalian, luar biasa ya situs yang terakhir ini di Kafling 62 yang ditinggalkan oleh peradaban Mesir kuno itu. Jenazah dibungkus dengan berpuluh beratus kilogram emas dengan bertatahkan segala macam batu permata untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dunia. Apakah itu akan dibawa ke alam keabadian? Tentu saja tidak. Apakah itu akan menjadikan dia lebih mulia dengan membawa segala macam harta bendanya dan kemudian Tuhan akan melihat dia sebagai orang yang patut dimuliakan? Tentu saja tidak. Karena nilai seorang manusia itu bukan pada harta bendanya, bukan pada penampilan fisiknya, melainkan pada kualitas jiwanya, kualitas akhlaknya yang dalam Islam disebut sebagai akhlakul karimah. Dan itulah amalan ya, yang akan menghasilkan amalan yang bernilai sangat tinggi, yang akan menjadikan dia sebagai seorang yang mulia. Di dunia maupun di akhirat nanti, insya Allah. Karena itu sahabat sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, orang-orang yang memang zalim meskipun mati kemudian membawa emas sebanyak atau sebesar bumi ini ya, dengan segala isinya, itu tidak akan diterima. Bukan itu yang menjadi nilai dari seorang manusia, karena semua harta benda itu adalah sekedar harta benda duniawi. Nilai seorang manusia adalah pada akhlaknya, pada kualitas jiwanya. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka itu sekalipun berupa emas sepenuh bumi.
sekiranya dia hendak menebus dirinya dengan itu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa nilai seseorang itu bukanlah pada harta kekayaannya. Jadi percuma kita ini mengandalkan harta kekayaan untuk menebus kualitas diri kita di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Tidak ada gunanya, karena sesungguhnya sekali lagi kualitas seorang manusia adalah pada nilai dirinya, pada akhlakul karimahnya, pada ketinggian budi pekerti dan kualitas spiritualitasnya. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya, kisah yang sangat menarik ini, di mana dari situs yang luar biasa, eksotik itu secara keduniawian, tetapi memiliki nilai spiritualitas yang tinggi ketika Allah mengingatkan kita bahwa tidak ada pentingnya, tidak ada perlunya harta benda itu ketika sudah dikaitkan dengan datangnya kematian. Karena sekalipun kita memiliki harta benda emas sebanyak atau sepenuh bumi ini, itu tidak bisa digunakan untuk menebus dirinya ketika memang dia adalah orang yang ingkar kepada Allah Sang Penguasa jagat raya ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas dalam episode ini Allah memberikan rahmat dan berkah dan hidayah serta hikmah yang banyak kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.